Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya doakan seluruh pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat BN, saya sekarang ini berada di suatu nagari. Kalau di Pulau Jawa namanya desa, di sini nagari. Nagari ini terletak di Provinsi Sumatera Barat. Terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Sanggir Batanghari, Nagari Lubu Ulang Aling Selatan. Saya sekarang ini dapat kesempatan bertemu dengan Wali Nagari Lubu Ulang Aling Selatan, Bapak Awalius. Selamat siang Pak Wali Nagari Lubu Ulang Aling Selatan, Bapak Awalius. Selamat siang Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya perbincangkan dengan Bapak Wali Nagari. Dan kita juga berharap perbincang kita ini nanti dilihat dan disaksikan oleh pemerintah pusat. Sebab ini sangat jauh di pedesaan di Sumatera Barat. Bapak Wali, saya ingin tanyakan, apa kiat-kiat yang Bapak Wali lakukan selama ini untuk bisa perkembangan seperti ini dicapai oleh Nagari Lubuk Selatan? Terima kasih Bapak, dengan kehadiran Bapak sudah sampai ke Nagari kami, Lubuk Ulang Selatan. Sedikit bisa kami ceritakan, kami ditugaskan oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan, yaitu Bupati Bapak Haji Terus, mulai pada tanggal 15 April 2021, Alhamdulillah sudah mencapai 3 tahun 8 bulan kami memimpin di sini. Semaksudnya kami di sini bertugas, pertama kiat-kiat yang kami lakukan adalah persuasif wali nagari dengan pemerintahan Bamus. Bamus ya. Bamus. Karena Bamus, kalau di daerah kita Bamus. Bamus adalah badan musyawarah nagari. Ya, kalau di daerah perkotaan atau daerah Jawa yang namanya adalah badan pemerintah desa. Badan pemerintah desa. Badan musyawarah desa. Badan musyawarah desa. Kemudian yang pertama kita kaji dulu tentu karakter masyarakat kita. Yang pertama sekali jumlah penduduk. Nagari kita luas, namanya Lubu Ulang Selatan, daerahnya pun sangat luas. Dan nagari yang sangat luas di Kecamatan Sanggir Batanghari, termasuk Solok Selatan adalah Nagari Lubu Ulang Selatan. Tapi cuman sayangnya penduduknya cuma sedikit. Cuma sedikit. Jumlah penduduk kita berkisar 1.446 orang. 1.445 orang. Satu desa. Satu ya? Desa. Saya satu nagari. Satu nagari, satu nagari. Yang terdiri dari 7 corong. Iya, iya. Persoalan yang krusial, yang sangat sulit itu adalah menyatukan jorong ke nagari yang sungguh jaraknya sungguh jauh. Berjarak-jarak. Jarak jauh, ya. Jauh. Antara satu jorong dengan satu jorong. Jaraknya jauh. Ya. Yang membatasinya apa? Sungai. 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 Transportasi yang digunakan, transportasi kalau di sini tempe, mungkin kalau di kota itu bot atau kapal. Yang paling krusial yang kami laku, yang kami rasakan adalah mempersatukan yang perbedaan itu. Nah, itu mungkin sekilas perbedaan tentu kita jadikan untuk moto kemajuan ke depan. Kemudian kiat-kiat yang lebihnya kita buka administrasi itu satu pintu. Membuat layanan itu smart city. Smart city maksudnya membuat masyarakat itu tersenyum datang. Tersenyum datang, tersenyum pulang. Kemudian memberikan layanan yang sungguh sangat kepada masyarakat, jangan sampai ada masyarakat yang kecewa. Sesuai dari arah pimpinan kita, kita ini bukan pejabat tapi adalah pelayan di tengah masyarakat. Nah, itu mungkin itu yang bisa kami jelaskan sementara. Bisa enggak Pak Wali menggambarkan antara lain yang sudah dilakukan akhir-akhir ini untuk rakyat di Solok, di Lubu Ulang Aling Selatan ini, apa antara lain? Antara lain kami mencoba kepada masyarakat mengedukasi, mengajak bagaimana kita tumbuh kembang supaya bisa sejajar dengan daerah lain. Yang bisa tumbuh berkembang dengan daerah yang sudah lebih maju daripada kita. Persoalan daerah kita pada hari ini transportasi untuk mencapai daerah kita, terutama perkantoran.
perangkat dan staf dari nagari itu berkesulitan untuk hadir ke kantor wali nagari dengan jarak yang begitu sulit. Medan yang begitu sulit. Nah, itu persoalan. Makanya pada hari ini kami lakukan dengan kesulitan itu, kami cari kemudahan. Seluruh staf dan perangkat, termasuk wali nagari, untuk melayani masyarakat itu tidur dan berdomisili di kantor itu sendiri. Jadi karyawan staf di kantor ini tidurnya di sini. Di sini. Masak sama-sama di sini, makan sama-sama di sini. Karena dia memang berdatang dari jorong-jorong asalnya karyawannya. Yang begitu jauh. Nggak bisa bolak-balik. Nggak bisa bolak-balik. Dengan, karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Dia nggak bisa naik motor, bisa. Tapi naik speedboat. Yang jadi persoalan selama ini kalau kita perhatikan, antara lain misalnya dalam pembagian BLT, dalam pembagian bantuan-bantuan, tidak jarang kita mendengar ini persoalan. Misalnya PKH yang tidak dapat, yang tidak aturannya dapat, dapat. Yang merasa perlu dapat, tidak dapat. Bagaimana menyelesaikan masalah ini di sini? Ini sebenarnya penyelesaian ini sebenarnya edukatif, persuasif yang dilakukan kepada masyarakat. Kita perlu turun ke bawah, ke masyarakat, melalui jorong nanti yang didampingi oleh Bamus, memberikan persuasi kepada masyarakat, menjelaskan bagaimana cara, metode yang dilakukan untuk pemberian bantuan. Dengan catatan tentu kita perlu turun itu dengan data. Data betul-betul. Supaya nanti jangan salah sasaran. Kalau sasaran salah, nanti otomatis kita keliru di bidang hukum. Nah, itu yang kita takutkan. Insya Allah selama ini kami buka komunikasi dengan bertransparan dengan seluruh Bamus dan BPD, dan eksekusinya kita bersama-sama memberikan itu kepada masyarakat. Mungkin ada masyarakat kita yang beranggapan ada pilih kasih. Itu insya Allah di negara hukum syariah itu tidak pernah kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak puas, bagaimana caranya, atau boleh dia datang ke sini menyampaikan, nanti kan dijelaskan oleh KAUR atau dijelaskan oleh wali negara sini, gimana? Ada yang itu? Banyak. Ya. Ini kelirunya gini Pak. Setelah datang bantuan, kadang-kadang masyarakat kita yang tidak dapat, pasti ada yang tidak puas. Kami 24 jam tidur di sini, tinggal di sini. Bisa datang. Bisa, kapanpun. Insya Allah kami tidur di sini. Kami datang dari Senin, pulang hari Jumat. Di sini tidur siang malam kami ini. Kalau cuma wali negari nanti ada dinas luar, ada nanti ada surat undangan pergi rapat ke kecamatan atau kabupaten, yang sekna sekretaris negari ada dengan perintah-perintah lain ada. Jadi alhamdulillah tidak ada keluhan begitu ya, tidak ada. Yang namanya apa namanya ini riak-riak pasti itu ada. Itu pasti ada. Itu bisa diselesaikan. Insya Allah bisa kita persuasikan, kita selesaikan secara bersama-sama. Saya ingin juga, ini karyawannya berapa? Kita yang membidangi, kalau mulai dari wali nagari sampai dengan jorong ada 19 orang. Iya, 19 orang. Dari 19 orang itu kita nginap di sini semua. Jorongnya 7. 7 jorong. 7 jorong, sekretaris nagari, KAUR perencanaan, KAUR pemerintahan, KAUR kasih kesra, kasih pelayanan. Dari 19 itu, ada yang sarjana? Dari 19 orang itu, pokoknya kasih yang 5 tambah sekna 1 itu sarjana semua. Wah, alhamdulillah. Sarjana semua. Jadi, ini kan kejutan. Kejutan. Di desa yang jauh, di negara yang jauh, tetapi ternyata berapa banyak yang sarjana? Yang tambah SMA berapa? Dari data penduduk yang kita miliki, data statistik negari kita juga punya, alhamdulillah, itu udah hampir 45% penduduk kita udah tamat SMA. Udah sampai 15-20% masyarakat kita udah ada pendidikan tamat SMA, perkuliahan atau pendidikan sarjana. Jadi yang karyawan, yang sarjana berapa? Yang karyawan 5-6 orang. 6 orang sarjana itu sarjana. SLTA? SLTA 6 tamat 6. 6 tamat. Yang SMP itu SMA itu mas jorong itu tamat SMA semua. Karena batas umur dari batas pendidikan SMA jorong, wali jorong pada sekarang itu SMA. Berarti 12 orang yang tamat SMA. Di alhamdulillah. Program yang ingin sekarang ini yang menjadi apa, program yang menjadi keinginan dari nagari ke depannya ini untuk menjadi nagari apa? Misalnya saya melihat di sini kan daerahnya bagus untuk pariwisata. Ada enggak semacam keinginan atau program yang sedang dirancang untuk pariwisata atau untuk ekonomi atau untuk yang lain?
dengan adanya motivasi dari masyarakat. Ya. Kebetulan ini ada pengalaman masa lalu, dulu pernah kita menjadi Bamus DPD yang pernah untuk berkunjung atau istilah studi banding ke daerah Jawa dulu. Insya Allah kita coba menerapkan ke dalam. Insya Allah sudah 2 tahun program kita jalan, itu ada desa wisata pada hari ini. Insya Allah kami sudah 2 tahun mendana itu dan desa wisata. Alhamdulillah sudah dapat edukasi, sudah dapat penghargaan dari bupati, itu ada apanya, tanda penghargaannya dari Bupati Solo Selatan Bapak Kerunas dan dari Menteri Pariwisata malah. Ada dari Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno itu ada, dapat penghargaan alhamdulillah dapat. Jadi pemirsa Nagari Lubuk Laweng Selatan yang jauh gini telah dapat penghargaan sebagai desa wisata dari Menteri Pariwisata. Menteri Pariwisata. Ya. Sandiaga Uno, Sandiaga. Juga dari Bupati Solo Selatan Haji Herunas. Kemudian yang tak kalah penting, kami memberikan edukatif kepada masyarakat. Yang sangat terpenting pada hari ini, tanpa masyarakat membayar pajak, tidak telah ini. Itu bagus ya. Jadi Anda sadar pajak. Sadar pajak. Alhamdulillah, sudah berturut-turut 2 tahun dapat penghargaan dari Bupati itu, kita. Lubuk Laweng Selatan yang pertama terrealisasi pajak di Solo Selatan. Sudah 2 tahun. Ada penghargaan. Ada penghargaan itu dapat bahkan diberikan reward oleh bupati kendaraan dinas, kendaraan motor. Jadi Lubuk Laweng Selatan ini 2 tahun berturut-turut sekarang ini mendapat penghargaan dari bupati sebagai realisasi pajak. Realisasi pajak yang tercepat di Solo Selatan, di Solo Selatan. Juga dapat penghargaan dari bupati. Dari bupati. Juga ada reward sebuah 1 unit motor, motor kendaraan. Motor kendaraan motor ya. Di ini mungkin sahabat BN nagari-nagari atau desa di seluruh Indonesia banyak sedikitnya bisa mencontoh ke sini karena ini bukan desa atau nagari di ibu kabupaten. Ini yang paling ujung, tersolir. Di ujung tersolir. Tapi ternyata bisa digerakkan masyarakatnya. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.